Pembelian bahan bakar minyak atau BBM subsidi akan bertransisi menggunakan aplikasi My Pertamina mulai besok Jumat 1 Juli 2022. Sementara itu, Korporat Sekretari Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting menegaskan, pembelian gas LPG 3 kg menggunakan aplikasi My Pertamina belum direalisasikan. Ia mengatakan pihaknya saat ini tengah fokus pada bahan bakar minyak atau BBM subsidi, yaitu solar dan Pertalite. Irto mengatakan bahwa pihaknya belum dapat memastikan pemberlakuan My Pertamina untuk pembelian LPG 3 kg. Namun, ia mengatakan identitas masyarakat yang berhak menerima LPG subsidi 3 kg sudah terdata secara manual. Sebelumnya, Direktur Pemasaran Regional PT Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo, mengungkapkan rencana penggunaan My Pertamina untuk pembelian LPG 3 kg. Tujuannya yakni untuk menekan konsumsi serta agar penyalurannya lebih tepat sasaran. Uji coba pembelian LPG 3 kg dengan My Pertamina telah dilakukan sejak Maret 2022. Saat ini prosesnya sudah memasuki tahap 6. Jika pembelian LPG 3 kg menggunakan aplikasi My Pertamina, nantinya masyarakat akan mendaftarkan identitasnya di website My Pertamina. Setelah itu pengguna akan mendapatkan QR code yang bisa digunakan untuk pembelian BBM maupun LPG subsidi.